Usai Ganjar purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, keluarga Ganjar bersama 18 organisasi relawan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar doa bersama. Tasyakuran ini digelar dalam rangka suksesnya 10 tahun kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Doa bersama dipimpin oleh Gus Kaliut sebagai pengasuh Majelis Zikir Darul Qodiri. Sebagai tanda syukur dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Angkatan Muda Ka'bah Muhammad Fauzi. Doa harapannya doa ini yang pertama kita berharap doa ini bisa terkabul karena sangat mulia keinginan yang disampaikan kepada Allah itu kita berharap untuk bisa terkabul dan yang kedua itu banyak efeknya karena sebagai pemersatu di antara umat ya yang ada di sini khususnya umat Islam. Jadi dalam malam ini kita berdoa bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan apa nanti yang kita dari tim relawan ada dari AMK dan ada dari SGI dan ada aliansi 17 relawan di Kabupaten Purworejo. Malam ini adalah malam pertama kalinya diadakan zikir dan doa bersama untuk kelancaran dan suksesi Pak Ganjar 2020.